Irondel Well muncul wira pastikan Selangor FC ke Asia musim hadapan. Perlawanan Liga Super wajib menang buat kedua-dua pasukan yang menyaksikan pertembungan Kedah Darul Aman FC dan Selangor FC di Stadium Darul Aman. Kedua-dua pasukan menurunkan kesebelasan terbaik bagi memburu tiket ke Asia musim hadapan. Pada separuh masa pertama, kedua-dua pasukan saling menyerang bagi mencari jaringan awal. Peluang keemasan hadir buat Kedah pada minit ke-8 apabila Ifedayo menerima hantaran dari J. Partiban namun rembatannya berjaya ditepis Samuel Sambel. Selangor hampir mendapatkan gol pendahuluan mereka pada minit ke-16 namun percubaan jarak dekat Johan Ri Orozco berjaya diselamatkan Kalamullah. Bersambung di separuh masa kedua, Manuel Ott berpeluang mencetak nama sebagai penjaring namun percubaan dari luar kotak penalti sedikit tersasar. Hasil serangan bertali arus dari barisan serangan Selangor akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-64 apabila Iron Delville berjaya meledak selepas menyambar hantaran silang dari Brendan Gunn. Tersentak dengan jaringan tersebut, Kedah berpeluang menyamakan kedudukan menerusi Hidalgo namun percubaan beliau diselamatkan Sam Sambel. Selangor berjaya mengekang barisan serangan Kedah untuk mengekalkan keputusan 1-0 memihak kepada mereka hingga whistle penamat. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.